kita akan bersama-sama dengan Lee Chong Wei yang baru saja dengan selambanya selamba menukar kila begitu, pukulan, begitu yakin dia servis set 7 menyusahkan orang mentang-mentang hari jadi dia sampai macam tu sekali ini adalah penganjur Eddie ya macam mana Haji perjalanan hari ni? Alhamdulillah berjalan lancar, terima kasih bos Moses support geng kami. Berapa regu semuanya? 59 regu hampir. Dah kita pergi ke kawasan lain lah untuk menyaksikan secara langsung. Baik, main situ. Kita alihkan pula ke sebelah sini. Ini antara Bani. Bani! Antara killer yang di blacklist di dalam kejohanan-kejohanan bakat baru. Saya tak pasti Bani. Apa dah berlaku sebenarnya Bani? Kenapa ramai sangat yang membenci Bani ni? Saya tak pasti apa yang berlaku. Tapi inilah Bani kalau anda nak kenal. Pemain tadi senarai hitam. Selalu sangat menang. Susah nampak. Selalu sangat menang pun susah. Okey, kita tengok ini pula. Inilah geng-geng daripada ini adalah gabungan Balakong campur macam-macam kot lah ni. Boy. Balakong campur Takraw Brothers campur Bangi. Ha. Tak tahu lah apa nak namakan dia orang ni. Tapi saya rasa ternama TIE. ...19. TIE mendalui. Drop. Dinaikkan. Oh. Mata akhir. Cuek melintas. Amboi. Set 7. Jadi pula di situ. Oh, hidup. Ha. Itu dia yang sama saya sekarang ni. Ialah pemain acara tarik tali pro lintas. Hat balik. TIETC menang. Ini adalah ada kemenangan regu TIETC. Sungguh ganas tekong ini ya, membahaya dengan libasan gulung yang melentang dentum tadi. Kita dapat rakam aksi itu. Okey, kita akan melihat pula kita ada Cik Ismi. Apa tu? Dah masuk tadi. Kita ada Cik Ismi juga di sini. Kita ada Hussein Muhammad. Di sini jaring boleh salam juga. Nampak bos Batu Kurau dah datang. Sambil-sambil melihat anak-anak buah hanya beraksi. Sekejap lagi kita akan tengok regu A mereka pula. Kita tengok sebelah sini dulu. Ini orang kuat berada. Orang kuat tim Perak ada di sini nampaknya. Ini adalah regu Kuala Selangor. Taufik terkandas pula libasannya. Regu Kuala Selangor menentang TIE. Baik. Ekok ni mempunyai variasi servis yang berbahaya juga, servis-servis laju. Lan tarian kepada Taufik. Mudah saja Taufik matikan. Taufik bersama dengan Jambu Tekong TIE memiliki pertahanan yang baik sebenarnya.
regu ni agak seimbang. Taufik yang baru saja pulih daripada kecederaan masih lagi dilihat kurang konsisten. Jambu, seperti yang saya katakan, baik jambu serangannya, baik hantaran yang kurang kemas Taufik, lan juga kurang kemas Taufik, tak sepatutnya itu berlaku. Pada anda yang sedang menyaksikan perlawanan ini, ini kita bersiaran daripada UPM. Sila share di Facebook masing-masing mengenai perlawanan ini supaya lebih ramai kawan-kawan dapat tahu. Jambu mencari side 5, hantaran tinggi kemas kali ini, tap saja, masih dalam pemantauan. Kesedar kata tadi, jambu pertahanannya baik. Libasan tidak berjaya. First ball bagi jambu ke belakang. Lan hantaran tinggi ke Taufik. Kemas pukulan Taufik kali ini. Itu dia, juara menembak pun ada juga. Menembak dia. Main takro dia. La ilaha illallah. Itulah dia, itu dia, itu dia. Gitu hebat sekali. Oh, salam celah ni pun nak salam juga. Boleh. Janji boleh, Ali. Janji boleh salam, janji boleh salam, nampak tak? Menang Astab. Menang. Itu dia, Astab meraih kemenangan yang pertama. Regu Astab B. Kita bagilah. Ini dia. Sebab dah dipanggil, kita datanglah. Dia dah panggil, kita datanglah. Ini dia, dia orang ni konon-kononnya macam tak main. Tak tahu apa yang berlaku. Mana baju? Sorok lagi lah. Ini kemon lah kan. Baik, Taufik melarikan bola kepada Fitri, tapi Fitri tak main. Servis baik kali ni. Cari side 5. Menjejak ke sasaran tepat ke kaki kiri jambu. Cari sasaran yang sama dua kali berturut-turut. Ayuh dia. Jambu. Itu antara kelebihan jambu. Saya menerima pula kad jemputan kahwin. Jangan memang dia cakap tadi tak pandai. Itu dia. Siap menerima jemputan kahwin. Nyo. Ha, nampak siap ada jemputan kahwin. Ini siapa punya ni? Ha, nampak Cik Ismi kita akan dapat menantu dua orang sekali katanya. Ha. Nampak. Hey. Eh, lemak saya ada lagi pun ni kahwin ni. Pada kugilan tu kalau ada orang bersilat kita buat game. Kau ni habis saya jemput satu tu. Dia datang 2000.
Oh, Norman Shah datang. Norman Shah datang. Saya tanya 13 tu kami ada program. Terik tu 13 sampai 18 kita ada program. Tak ada bagi ni lah. Apa JC Korea dah kami nak pakai. Eh, saya nak kak. Saya nak try. Yang main pula yang berkenan. Yang mahal Korea tak belakang. Kalau tidak tarifu pun boleh. Itu selingan tadi. Itu dah semakin mengganas take off kalau Selangor. Nipis dinaikkan oleh Lan. Pergi antara untuk Taufik. Bijak Taufik mematikan bola itu. Okey, saya akan beralih ke gelanggang yang seterusnya. Sebenarnya nanti kita akan sambung lagi live ini. Siapa-siapa yang berkata jemput adik ke UPM untuk ulangan open 2.